Asik. Baik lagi bersama Om Bale. Kemana Kabupaten Maok, Kabupaten Malang ya, iya. Malang gempa, Dora kok pakai mobil. Om Bale in the house. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Apakah itu Om Bale? Iya. Jawab dia, peta. Jadi dia mau pamer rambut barunya. Aku Dora, aku Dora. Kakak Ayah. Iya, Ayah nih. Ayah. Kakak ya. Ini teh Ayah. Kepala doang yang nongol kata tadi lu gini. Kok palanya doang yang nongol? Enggak lagi baca-baca. Kalian pacaran ya? Ya kali kita pacaran nge-grab. Ya ampun. Naik motoran atau mobilan gitu. Apakah Dora bersama ini Boots nih, Boots. Nggak sampai kelar gue baca ya. Langsung. Iya langsung. Apakah Dora bersama? Ini baru mau on the way, mau ketemu youtuber cantiknya. Gitu. Terus temennya sama Om Bale. Soalnya tempatnya lumayan jauh gitu. Terus kayak aku males pergi sendiri. Jadi kayak, Om temenin dong. Terus dia bilang, oke. Oh iya, apa sih kayak aku tuh manggil dia Om, tapi bukan berarti dia Om-om gitu. Umurnya tuh seumuran. Seumuran, guys. Om Bale itu kayak nama panggung. Asik nama panggung. Soalnya nama aslinya pasaran banget anjir. Iqbal. Oh, iya. Nama aslinya Iqbal. Apa? Hati-hati di jalan, spill YouTubernya dong Om Bale, Om kita semua. Azik katanya gitu. Mantap sama panggung gitu. Panggungnya panggung ini lagi dangdut. Allah. Iqbal Kobe Junior katanya. Iya namanya sama-sama gitu. Iqbal dia Fakri Ramadan. Lu juga ya? Enggak, iya ada Ramadannya, cuman enggak ada Dia Fakrinya. Iya. Dan Iqbalnya tuh normal, kalau dia kan A-nya 2, gua A-nya 1. Ada yang lagi tidur siang terus kebangun gara-gara notif. Mending kebangun, kalau ketangkep bingung kan lagi tidur siang terus bangun-bangun ketangkep anjir. Pas rasanya apa? Gara-gara tidur siang. Iya gara-gara kamu tidur siang, kamu gak memanfaatkan waktumu. Cih gitu. Cih gitu. Kamu gak produktif. Katanya ada yang ulang tahun hari ini, ucapin dong. Happy birthday. Happy birthday and God bless you. Semoga tetap terus dikelilingi orang-orang baik. Amin ya. Macet guys. Dong showroom lagi bersama Om Bale. Kebetulan hari ini kita lagi ketemu. Colorful sekali topinya Om. Iya nyala banget ya kayak Billy Eilish. Billy Eilish. Kita harus Eilish sih. Astaga. Dari Sunda Billy Eilish. Tebak-tebakan tunggu gue lagi cari-cari yang di jalan. Oh iya kak Iqbal Om. Om Bale, ada yang mau main bareng sama kita. Siapa? Ada, namanya Bira. Bira itu siapa?
Ada. Halo Bira, kalau kamu merasa lucu, kamu boleh main sama kita. Asik. Ya, berarti kamu harus lucu dulu baru boleh main sama kita. Iya. Canda. Karena kita enggak butuh yang serius-serius. Iya. Kita ya dia enggak butuh yang serius-serius, makanya dia di candain mulu. Jadi Om Bal itu adalah partner kerja aku sekarang. Nah, dia tuh sering banget di grup yang suka ngasih tahu gitu loh, kayak weh PR, misalnya kita dikasih PR gitu, weh PR-nya jangan lupa ya, gini-gini. Terus kayak gak ada tuh yang takut sama dia, soalnya dia suka bercanda gitu loh. Mukanya tuh kayak, padahal dia lagi bener-bener serius gitu ngasih tahu. Tapi di grup tuh isinya gak ada tuh yang namanya oke, yang respon dia gitu kayak. Ya parah sumpah, gue kayak gak bisa, gue juga anjir kayaknya jadi guru. Anjir. Ngakak. Ini baru punya anak-anak 3 anjir, belum dilarang masuk jalan tol atau jalan kaki, sepeda motor, pengendara motor, sepeda. Ada muka sangar, hati lucu, mantap Om. Iya tau, kayak gitu. Gue ini banget lembek kata gue. Lembek. Kayak bubur bayi. Kayak apa ya? Nama bubur bayi apa-apa, biskuit-biskuit bayi itu. Sun. Romina. Sun. Sun. Romina tuh bukannya susu. Oh, masuknya dari sini. Holy shit. Emang lu gua kemarin ke sama Mail gitu. Ternyata masuk lurus lagi kan dikit ya? Iya. Astagfirullah. Akhirnya gua dari tol Cinere yang sana anjir. Oh. Mana tebak-tebakannya Om gitu ya? Tunggu. Nanti aja sih, gue masih mikir anjir. Harus spontan, gak bisa ditagi gitu guys. Harus spontan. Lihat OCD-nya Om Bale. Hujan kan tuh. Hujan aja. Emang iya, emang udah mendung sih dari tadi juga gitu ya. Gue semalam kayak udah gak bisa tidur. Nih ya pak. Gue baru tidur jam abis subuhan, gue baru tidur. Terus kayak hujannya bikin deg-degan gitu anjir. Dede-dede langsung angin kenceng. Kosan gua di atas kan. Udah hujan sendirian. Oh, lu enggak pulang ke rumah? Enggak, ke kos tadi. Oh iya. Udah berapa hari ini kan karena ada yang dikerjain. Kayak dengan lo ngerjain project ini kayaknya lo akan jarang pulang deh, Om. Iya, anjir. Kan jarang pulang, enggak ada support system, sedih dah. Ada yang mau jadi support systemnya Om Bale enggak? Nggak ada sih sebenarnya, cuma lagi di Taiwan. Tahun depan mau balik kan. Oh iya? Dia lagi kuliah. Oh, dia lagi LDR guys. Ya gitu deh. Om, kota apa yang paling pintar di Indonesia? Kota, anjir. Apa? Oh, anjir apa ya kota? Pintar kan smart kan? Smart, cerdas. Apa lagi nih, yang kleset tadi? Weh, gue nyerah sumpah, belum pernah denger ini. Iya, apa sih jawabannya? Kota apa yang paling pintar apa? Jawabannya guys, ada yang tahu? Yang tadi ngasih pertanyaan, tolong. Apa kota yang paling pintar? Kota Sumedang, karena banyak tahu. Astagfirullah, anjir. Kota Sumedang karena dia baik. Oh, oke. Okay. Gak, gue kira plesetan yang kayak smart atau cerdas gitu. Iya, Den. Ini Sumedang karena banyak tahu. Siap tahu. Kota Sumedang karena banyak tahu. Ini juga bisa. LDR, R-nya bukan religius. Bukan agama kan katanya. Bukan, bukan. Itu LDR paling jauh tau. Kalau beda agama. Iya. Ini outfit aku. Outfit Om Bale. Outfitnya Om batanya. Simple gitu, simple. Simple. Simple.
cuma nolak gak udah tahu. LDR lo doang relationship. Iya. Kasian. Tadi makan nasi padang terakhir gue makan nasi padang 3 bulan lalu anjir. Gue bisa kata gue dianjir. Kata gue kenapa ya? Kok gue bisa 3 bulan lalu baru makan nasi padang? Oh iya yang tadi sorry ya. Iya. Apa kata? Baru makan lagi. Iya baru makan lagi setelah 3 bulan. Ombale bayarin SPP sekolah dong. Ya. Gue aja masih napas gue Senin Kamis aja. Buru-buru bayar SPP. Ada yang nanya, om nama hewan yang terdiri dari dua huruf U dan G. Oh iya, U dan G. Terus gak ada lagi? Iya, kayak gitu. U dan G. Kalau satu kan ikan, G aja. Iya. Gue jadi pengen langsung makan nasi padang kata yang emang tahu gua update story nasi padang? Tahu, kan tadi kita cerita mungkin. Oh. Nasi padang paling enak tuh kombinasinya kalau ayam bakar sama perkedel. Oh iya. Iya, kalau babat itu sama limpa. Itu enak banget. Cuma apa minyaknya parah banget. Nyamuk itu punya nama, om tahu nggak? Ini tatang. Iya, tatang. Tatang seekor nyamuk. Om nama artis yang suka bunyi kalau listrik habis. Siapa? Artis yang suka bunyi kalau listrik habis siapa guys? Siapa coba? Adipati. Token. Kenapa? Kan nama artis yang kalau listrik habis. Nama artis yang bisa diisi ulang aturan anjir Adipati Token. Iya. Kan kalau bunyi kan bip-bip bunyinya. Iya. Pemain bola yang beratnya 3 kilo siapa? Bambang Tabunggas. Iya, tahu. Bambang Tabunggas. Udah lagi. Nih guys, kita bisa dibalik gak sih kameranya? Iya, kita baru sampai sini guys. Perjalanan sejauh. Yang punya Mbak Lengga itu sebenarnya punya teman jadi bantu aja buat marketingin sama kontennya. Karena kita senang membantu teman. Bukan berarti kayak kita nge-share itu punya kita juga, guys. Dan jangan kayak berpikir, ih berarti gampang ya kalau minta tolong share. Enggak gitu juga, kamu harus tahu kamu udah merasa deket belum sama seseorang itu buat numpang. Minta tolong. Iya, nge-share itu. Kamu udah deket banget ya. Iya, mata hati kalau minus pakai kacamata enggak sih? Tadi ada followers gue ribet banget. Tuh, mata hati kalau minus harus pakai kacamata enggak gitu. Gue balas aja lagi, mata kaki kalau kelilipan dikucek boleh enggak gue? Goblok banget anjing gue. Pemain bola yang punya tempat cuci mobil siapa? Car wash. Siapa ya? Woi, gue kagak apa pemain bola tau. Iya, gak tau.
ada tempat cuci mobil. Wih, disco. Siapa? Dikasih Fahma disco. Cepetan celuduk, cepetan celuduk. Cikampek celeduk. Banyak ya Cikampek. Iya, Cikampek, Ciputat. Cipetek celeduk juga ya, bisa. Cipetek celeduk. Pokoknya celeduk, celeduk everywhere. Roberto Carlos. Emang artinya siapa? Roberto Carlos. Ya gue mikir Carwash, apa Carwash? Gubernur apa yang suka nyanyi? Beneran suka nyanyi. Siapa anjir? Woy, jokesnya lebih parah ini sumpah dia. Katanya kepanjangan tol apa? Gue lo gak tau. Transportasi. Gak tau anjir. Gak tau. Kepanjangan tol gue serti. Kepanjangan tol. Gak ada. Apa? Text on location. Oh. Oh gitu, baik. Ini yang namanya Bira nih, disco penutupan sebelum puasa kali. Dio. Biar kita ini. Apa? Apa closingan biar kayak orang-orang party. Apaan sih? Party tapi jangan di asuhan. Panti. Astaga. Tadi katanya apa gubernur yang suka nyanyi itu ini, Biduan Kamil. Ridwan. Om Ridwan. Anjay closingan. Closingan kata you. Kamu lagi di surga, ay cerah amat. Amin. Jangan anjir. Meskipun lagi di surga enggak mau sekarang, nantian aja anjir. Macet, guys. Macet banget. Macet banget, enggak tahu, guys. Macet banget. Ini enggak ada tampilannya sih, kan enggak. Iya, kan enggak bukan Grab. Jelas banget. Biduan Kamil disco penutupan Roberto Carlos ketemu YouTube cantik siapa nih, kasih clue dong ya. Apa? Main bola yang beratnya 3K, kasih clue. Enggak, kasih clue mau ketemu siapa. Oh ya, ini apa sih, dari atas atau selalu apa dari atas gini. Kok kebalik dah emang. Lepuk, saya pusing namanya terbulak. Mau kemana kalian? Kita mau ke... Mau kemana kita? Biasa lah. Kita mau ke BDS. BDS. Coba ya, 3 huruf BDS. BSD, Bintara Sanuan dikit. Bintara Sanuan dikit. Kunci apa yang bikin joget? Hah? Kunci apa yang bikin joget? Kunci hotai. Bener-bener. Nama daerah yang kaya akan teh hijau. Papua New Green Tea. Oh shit. Kok lu gak tau sih? Gua gak tau, astagfirullah. Padahal lu bawa. Iya. Kenapa jadi anaknya ya? Kunci apa yang gini? Puasa sama siapa nih? Bukan puasa sama apa, jangan sama siapa anjir. Lagi puasanya masih minggu depan. Itu negara, ketemu Desi ya. Maka halo Kak Aya, ketemu Mbak Influencer ya. Kue-kue apa yang enak? Kue budu lewat. Ini dikasih bunga sakura. Ya kita lagi di Jepang. Wuhuu, dikasih lagi. Wah. Sakura. Thank siapanya? You Mama. Apa kepanjangan dari KRL? Komuter line. Komuter line. Komuter line. Komuter line. Wah dikasih lagi, wow banyak. Kok apa yang suka, oh ini dia ngetiknya belum kelar. Oh enggak beda ya, kue apa yang enak, kue apa yang suka. Puter balik. Kue lewatan.
Oh iya benar-benar kue lewatan. Wih banyak banget. Nih. Yeah, thank you. Daun yang tak pernah gugur. Daun yang tak pernah gugur. Daun. Daunang. Wih, otak gua agak ini tuh men. Enggak ini. Ada rencana bukber sama ayah Nesya enggak tuh? Kue apa yang suka gue terbaik udah? Apa kepanjangan kerang udah? Pada tahu jawabannya? Oh, iya dong. Daun telinga, anjay. Daun apa yang gak pernah? Iya nih, boleh kalau ngadain bukber sama ayah Nesya. Nanti kali ya om. Nanti kita aja. Ajak om Bale juga. Nanti om Bale jadi MC-nya. Asyik. Nanti aja tapi... Soalnya kita lagi ada project dulu guys. Kebetulan semoga kayak sekarang-sekarang ini sampai nanti lebaran. Insyaallah. Iya semoga ada aja. Kosongnya kalau ada kosongnya nanti ya. Iya kalau ada kosongnya boleh. Dan telinga apa? Ber sekarang aja lah. Ber sekarang anjir. Trial gitu ceritanya. Trial. Sekarang buat semoga lancar. Thank you. Semoga lancar, Wak. Wak. Thank you, Wak. Kabarin aja ya, semoga lancar. Yuk. Yuk. Ini emang gak bisa pakai foto sendiri gitu ya? Enggak, emang ada kayak gini. Emang dari Jepangnya gitu. Ini kan aplikasi Jepang kan. Open house. Ntar kita open house ya di rumahnya Raffi Ahmad. Dia terang banget ya. Terangkanlah. Teng teng. Eta terangkanlah. Teng tak tuh. Teng tak tuh. Gila diresik dulu cep. Oke cep. Gak ada acara bolong. Bolong puasa bareng. Ntar aja lihat di setiap warteg anjir ada kaki-kaki menggelantung. Belum pernah lihat ya. Warteg. Kan di gorden gitu pintunya. Iya kan kakinya. Emang menggantung? Iya jadi kakinya doang yang kelihatan. Ngambang di kursi. Stay safe kawan-kawan, stay safe. No playing Samson, bukan diriku. Dia bisa denger ya, keren. Iya. Wih, dikasih hati. Minta thank you. Minta jantung dong. Dikasih hati minta jantung. Thank you Fama, Fama. Servis motor dulu dah biar kagak belok ke warteg. Godin bersama ayah. Godin apanya? Motor ada magnetnya belok ke warteg. Wih thank you hatinya baik banget. Kamu pasti baik hati, Ce. Yeay. Dikasih bintang. Gempa, iya stay safe buat yang merasakan gempa di Jawa Timur dan sekitarnya. Malang, Malang emang Jawa Timur? Iya. Wok wok. Apa ya, tadi gue ada baca tweet. Apa? Orang yang wakawak yang ketawa yang pakai WKWK tuh pure, memang dia humoris gitu anjir. Oh iya. Bang bantuan dong. Bantuan. Kalau Mbak Le bikin pantun, kalian harus ngasih tower gitu-gitu. Iya. Ya, lu mau suruh apa aja tapi harus ngasih gift-nya ke Mbak Le. Ayo. Gue kan cowok kayak bayar. Donasi kayak di TikTok gitu loh. Kayak challenge apa tapi dikasih apa gitu. Teruntut challenge yang aneh-aneh nih. Kayak ke pasar, ke pasar beli kue cakep. Ke pasar beli kue kan itu ada asarnya, kenapa nggak dilanjutin? Ke pasar beli kue ser kue. Apaan sih? Enggak maksudnya kayak... Dia mungkin dua baris gitu kali. Makan siang aja belum, tower jadi gembel. Bisa tower. Yang enggak harus tower, maksudnya ya, kayak apa kayak hati pun. Gitu loh. Ya kalau ngeles gini, kalian pada mikirnya gimana? Dia apaan sih? Sialan rencana saya ketumbak. Parten Ombale karya adalah sastra kasta tinggi. Wah ini dia berarti beneran ngepoin Instagram anjir. Karena harus ngasih tower. Iya, kurma udah ready, sudah guys. Udah belum? Belum, kan puasanya aja belum guys. Iya, aturan tuh bisa PO jadi kayak gitu. Iya sudah. Sih,
TO gitu sih, nanti kalian boleh lah chat aja ke adminnya. Mikir kalau Boots lagi ngeles Dora, thank you Wahyu. Wahyu gua aduin mak lu, sumpah gua aduin mak lu. Wahyu mulutnya sembarang. Wahyu mulutnya sembarang. Iya, Wahyu sama tempat sampah mulutnya masih ini yang tempat sama kan ada pilihannya tuh, botol plastik, botol disaring gitu ya. Oke, siap, nanti gua order. Siap. Hayo lo. Hayo lo. Kenapa? Panik gak? Ya enggak lah. Wahyu, bapak lo nonton nih. Iya nih, kasih tahu nih guys yang tahu orang tua Wahyu, please. Abangnya kayak siapa kayak? Nama doang Wahyu nih. Makasih om balik. Panik gak? Panik lah Ji. Oh. Nanon, inilah rasanya apa sih ini? Proyek apaan sampai lebaran nih? Apa ya? Pokoknya kalian nanti bisa lihat ayah yang dulu, cie ayah yang dulu. Enggak, ayah mau ngasih kejutan ke kalian. Apa sih namanya, ayah Nesya? Iya. Yeah. Ayah mau ngasih kejutan buat ayah Nesya yang terbaik. Kejutannya kayak ayah tuh, nih dia malu tau ngomongnya, jadi kayak ayah tuh pengen nunjukin kalau ya dia punya atau apa ada di posisi saat ini tuh pasti kan karena ada yang support juga kayak kalian nih. Jadi dia buatin sesuatu karya seni yang wow, ditunggu mudah-mudahan lancar, habis lebaran kelar semua, nanti syutingnya puasa. Iya. Kok lu bocorin sih? Gak apa-apa. Kan gak dibocorin ininya. Syuting kan emang kegiatan. Iya banyak, banyak. Kejutannya tunangan. Ya kali, kita mah gak kayak gitu. Iya. Ini orang pikirannya pendek nih yang ngomong. Amin, semoga lancar, thank you. Amin. Saran gue turn on notification-nya, apa, turn on notification Instagram-nya ayah aja. Jadi biar gak ketinggalan. Om Bale adalah karya seni ayah. Terbalik, ayah adalah karya seni Om Bale. Nanti ntar sampai hari ya. Amin. Bikin penasaran. Iyalah penasaran, kalau pemanasan kan mau olahraga. Tapi kuning jangan sampai lolos. Kan ini gak kuning. Oh iya. Mana kuning sih? Itu ya, apa sih namanya? Stabilo gitu ya. Iya, stabilo. Pegel dah lama-lama. Iya, Cuk. Bercanda, ya ampun kacau. Udah kok. Sudah dong. Bagus. Ini dikasih hati tuh sama jerapah. Hey, thank you. Jia. Cinta yang kutunggu. Tunggu. Lu kayak diangkat pada. Astaga. Yang salah siapa sih? Yeah. Itu merah, woi. Itu merah. Kok merah sih? Maksudnya? Ini. Oh. Makin ngaco lagi. Kalau sama ayah Nesya. Iya, seru kali ya kalau misalkan ini baru obrolan ya. Misalkan ayah mau buat sesuatu tapi butuh support dari support dari teman-teman ayah Nesya, kayak misalkan iya nih aku bisa kirimin video kegiatan kayak gitu atau apapun yang menurut kalian, oh ini perjalanan aku ada untuk Indonesia, kayak gitu aja. Nggak ngerti. Kau balik kayak ini aja sih, waktu itu kan ada yang video clip dari kayak mereka okay, kumpulin okay. Video gitu. Oke. Seneng banget nih orang Indo nih anjir, kalau ada yang salah langsung di itu tuh ceng-cengin. Yeah. Kau balik kan ketua fanbase Indonesia. Nanti gue bilangin slow. Bisa kok nanti gue bilangin slow, wey, keren. Lo best friend gue, Azam. Nah, abis Azam kita komat. Astagfirullah. Astaga. Halo Dora, apakah kamu mau ke Bukit Blueberry? Bukit Bintang? Wih, udah lama banget gue gak kesana. Emang gimana? Bandung. Gak Bandung sih, masuk apa sih? Masih Puncak. Cuman gak sebagus dulu. Gelap guys.
kita masuk ke rumah hantu. Iya. Kita di mana ini? Kita di biasa lah. Ucapin chef gue lagu Ulta. Oke, chef. Bede chef. Ombale tim bubur diaduk atau enggak? Pengen di waro Ombale. Oke, waro Nade Cel Nacel Le Duo Jita tercantik. Eh, suka deh sama orang-orang yang cantumin namanya unik gitu, kayak tercantik, dia pede, keren-keren. Oke, oke, receh. Ombale tim bubur dimakan apa enggak? Liatin. Di foto udah, abis itu balikin ke abangnya. Udah bang, makasih. Kalau enggak dilaminating deh biar awet. Kayak ijazah anjir. Kan Ombale terganteng, thank you. Bubur kacang hijau atau kacang panjang? Kacang mede seru sih kayaknya kalau dijadiin bubur. Iya. Mahal tuh seporsi bisa. Kayak setengah kilo aja berapa tuh. Belum jadi seporsi dilembekin. Balik kapan balik ke Madrid? Lagi enggak nih hengkang sekarang. Om tim bubur bayi apa bubur ayam? Bubur ayam. Bubur apa lagi? Burgo, bubur goreng. Ada tahu? Punya artis siapa ya? Iya. Lupa deh. Caca Frederica. Oh iya iya itu. Bentar lagi Lebaran, Om, masih lama, sebulan lagi. Banget ya kalau kita ke Bandung terus sepanjang jalan showroom pegal sih, harus pakai tripod. Iya, maksudnya kayak ditaruh gitu. Ntar lagi Lebaran emangnya gini doang nih yang komen 500 ya, doang nih kayaknya nggak jalan. Hah? 500 doang nih, nggak sampai 1000. Aduh, belum kali ya. Ombale beri wejangan aku agar tidak ceroboh mencinta. Nggak apa-apa lah, seru lah. Harus tahu gagal untuk bisa lebih baik. Kalau terlalu menikmati sama yang lancar-lancar aja, nggak jadi lebih baik, nggak jadi dewasa. Oke. Okay. Sorong sepanjang tol Cipularang. Iya, yang kita sorongin jalanannya doang itu. Nggak ada kitanya. Tim bubur makan sendiri apa disuapin abangnya? Nah, ini repot. Kadang gitu sih kalau abangnya lagi nggak repot. Kalau enggak ngapain gitu ya? Iya, soalnya sering nyari tukang bubur yang tangannya empat. Bang, kan banyak nganggurnya tuh tangan empat. Ombale apanya? Siapa? Ini udah bosen. Gareth Bale. Kayak Dora. Lu kayak Boots. Thank you. New visitor. Gini doang nih 567. Gini aja. Tukang bubur di rumah aku tangannya satu, Om. Astagfirullah, parah banget. Abang-abang bubur di rumah aku enggak pakai BH. Kan cowok anjir. Biarin bentar kan. Thank you Jia. Jia, kamu enggak ada mau komen-komen apa gitu. Ngirimin hati doang anjir. Kamu tuh kayak cewek yang tipikalnya kayak nggak butuh diperhatianin tapi kayak bikin penasaran. Gimana apa ya, Aing? Ih, nggak tuh. Pengen ini deh. Makan dulu guys. Satu doang bunganya. Pelit banget. Iya kan kita berdua ya, bunganya satu. Parah, ntar iri-irian loh. Ombale kenal Abigail Caroline, iya itu. Apa sih kalau perempuan itu, sihis ya. Iya dia,
teman aku. Iya. Teman-teman. Teman, dia ini tahu Indonesian Idol Junior. Tim makan bubur pakai sumpit apa diseruput om? Sedotan sih lebih enak. Gue pernah tuh makan apa? Bubur pakai sedotan. Om Bale, mantanku yang putusin aku lebih sukses sekarang. Ya jadi motivasi lah. Biar kamu bisa, pasti kamu juga jadi lebih sukses. Cuman kan ini ya scoopnya beda aja. Tuh biar pas dua bunganya, mana bunganya? Tuh bunganya satu lagi. Aturan sama terus dua gitu. Kata Jia temennya dia juga katanya Bija Karolin. Mana? Jia. Hey, kamu. Oh teman aku juga. Oke Jia, salam salamin ke dia, panggilnya Ebi kan. Ah, dia juga ini tahu, bilang aja. So, dia juga. So. Dia juga. So, so. Si Icu. Om, ayo rambutnya kayak Hinata. Ataka Itana. Om Bale tahu Loris Capirosi? Gak tahu. Om abang, om abang bubur di rumah gue cewek. Gimana sih? Om abang. Om abang bubur di rumah gue cewek om. Terus manggilnya onti gitu pas beli. Onti beli. Teman hidup teman aku juga. Eh titip salam dong sama Ebi. Udah lama anjir gak ketemu. Kamu lu sama Jia? Dia biasanya tuh live musikan di Ruci. Oh iya. Sama ini, sama Bella Rauri. Nah si Jia ini kenal gitu, deket gitu sama Bella. Gue kaget gitu. Kocak dah. Berarti Jia itu temen lu? Ombalnya gak jualan somay yang enggak. Somay kan gak khas Makassar. Tapi nggak tahu kalau nanti ada peluang. Bucinnya Cika. Cika siapa lagi? Eh. Udah namanya member. Jalanannya jelek banget anjir. Masih tuh gak gara-gara ini. Iya. Nggak, jalanannya juga ngeri tau. Kayak gue. 600 doang nih. Kembalinya si Makassar. Nda ji. Ya, nda ji, saya ki ini apa kakekku Makassar di. Kembali gue sayang ayah, iya nggak apa-apa. Kembali nggak jualan. Terakhir chat Ebi pas Melisa pergi. Oh, maksud Melisa? Aku loh yang tinggal. Oh iya anjir, inilah jual. Jalan seming banget nih Om Bale. Jalan Shaming. Iya, enggak asli Makassar saya, Azam. Cuman ada keturunan, ada darah Makassar. Terus pas anak kakeknya orang Makassar ya. Iya, terus pas ketemu teman-teman anak Makassar jadi ini lagi kayak nongkrongnya enak lagi. Kata ikan. Pasti dia gara-gara ngeliat story gue. Oh iya. Balas aja di DM. Enggak, dia enggak komen apa-apa. Ini gua boleh chat dia enggak di sini? Enggak ada. Gua yang ngechat, boleh enggak? Terus kenapa anjir? Kok lu ngechat? Enggak, kan sebenarnya di fakir. Enggak perlu lah. 619 doang nih. Terang banget. Terangkanlah. Berarti masih saudaraan sama Coto Makassar. Iya, Ji. Iya, Ki. Saudaraan, Ki. Saudaraan, Mi. Sama Palu Bahasa juga. Rekomen krim wajah buat ngilangin muka, ah? Ngilangin muka? Ini nih, cari matahari yang terang. Kayak gini nih, ngilangin muka. Kapan-kapan boleh kali ya cobain nyuknya. Boleh dong Jia. Yuk, kalau gue lagi di nyuknya, nanti gue kasih tahu
Yeah. Di Instastory. Gede banget ini anjir bibi. Ini ada wafer, nanti kalian samperin ya. Om Bale, surat Valentine dari ayah masih gue simpen. Iya, jadi maksudnya ada event gitu loh. Terus dia dapetin surat dari gue. Surat Valentine dari gue yang... Coba dong, isinya apa kata-katanya kayak gitu. Boy Andi Makassar. Nanti gue kesana sama anak-anak palingan. Siapa? Oh, si Azam. Kabarin aja, oke. Okay. Tuh, gue kasih challenge. Lu boleh kesana dan gue ajak ayah kalau lu bisa bawa 50 orang. Harus bawa 50 orang? Iya, 50 orang. Bisa gak? Azam, kalau 50 orang nanti gue ajak ayah. Jatuhnya kayak meet and greet ya? Enggak, gue pengen tahu aja seberapa nyali ayah nih. Waduh. Dan grid ya itu enggak dan grid 50 mah kurang om. Nanti kalau misalkan udah dapat tempat dan bisa banyak kayak perizinannya gampang, gue buatin. Tapi ada biayanya, cuman biayanya juga enggak bakalan 100% kaya. Kayak pengen buat sesuatu aja nanti duitnya. Kembali tangannya nggak pegel sampai tremor gitu. Bukan tremor, ini ditempel ke mobil terus jadi kayak getar gitu jalannya. Kalau Nabekti temen main Om Bale juga. Iya, mutualannya baik banget. Iya, Nabekti temen. Dia model kan itu Nabekti. Panggilannya Nabe. Nanti ke Nyuknyang sendirian temenin ya. Iya Jia, berkabar aja kalau mau kesana. Chat di DM aja nanti biar. Waduh duit ya. Enggak, nanti pengen dibuatin yang unik. Misalkan nih kalian, misalkan ayah jadi meet and greet, terus syaratnya kalian harus bawa sesuatu yang berunsur karya seni dari kalian yang bermanfaat buat orang. Nanti abis dari situ, itu ya buat dikasih lagi ke orang. Itu masih misalkan sih. Tapi emang masih zaman ya meet and greet ya. Asal jangan ini aja, asal jangan. Gak jadi. Buatin Coto Makassar. Belum bisa tahu. Kalau Coto Makassar, aku biasa, kok jadi kayak gue yang lagi sorong sendiri nih. Kalau Coto Makassar itu biasa makan di Ampera, nama tempatnya De Rahman. Coto Makassar De Rahman. Good idea nih, Om B, tahu nggak? Enggak. Karya seni gue berbentuk lagu, Om. Iya nggak apa-apa. Misalkan mau dicetak jadi kaset terus kayak bagiin ke orang. Makin kesini makin seneng ada host Om Bale. Thank you. Seneng juga bisa bikin orang seneng. Yeah.
mana udah dikirim belum yang lagu yang itu? Kan? Lagu yang belum nemu nanti. Lagu yang kayak denger Radio Prambors. Ya, apa gimana ya? From 140-80 dari Tol Serpong. Buat kamu yang sore-sore ini bingung mau ngelakuin kegiatan apa, coba dimulai dengan sesuatu yang ringan dengan cara bersihin kamar mungkin. Dan gak lupa langsung ditemenin sama Yovie and Nuno dengan single terbarunya Stay Tune. Gitu ya? Tahu. Tahunya? Gitu bukan sih cara radio? Om curhat dong, om jadi inget segmen Hard Rock. Kalian bikin gue kangen sama ini anjir. Bikin kangen sama suasana pas jadi radio. Biaya meet and greet buat donasi aja om. Udah biasa kalau buat donasi, kadang gak semua orang butuh uang, tapi semua orang butuh benda yang tepat gitu. Anjay boleh nih MC radio, kurang lebih begitu om. Bikin podcast berdua dong om. Gak pernah berani mau in frame. Om bedanya matahari sama bulan apa? Malam sama siang bukan sih? Om Bale dulu penyiar radio, iya dulu banget. Apalagi kalau misalkan kayak bacain zodiak kayak gini. Mana ya? Zodiak hari ini. Paling seru tau bacain zodiak. Biasa. Zodiak hari ini. Barusan itu dia Yovie and Nuno dengan single terbarunya. Kali ini masuk ke segmen Zoak, Zodiak Ngakak. Aries, belakangan ini kamu lagi kayak ribet gitu sama urusan pekerjaan. Entah kayak kamu semangatnya kurang atau ya kamu kurang support system. Terus kayak Taurus, kayak lebih ke butuh peka lagi deh sama kesehatannya. Kamu belakangan ini terlalu banyak mengkonsumsi yang tidak penting. Mungkin kayak kopi yang biasa kamu cuma satu gelas, terus tiba-tiba bergelas-gelas. Terus kayak kamu dari minum kopi jadi kesel sendiri, terus jadi begadang, paginya ngantuk. Yang selanjutnya ada, bentar internetnya loading. Gemini gak perlu khawatir sama kesehatan kamu, dan juga gak perlu khawatir sama percintaan kamu. Kesehatan kamu dan percintaan kamu lagi cukup baik hari ini. Kamu tuh kayak lagi banyak dikelilingin orang-orang yang peduli, dan gebetan ataupun pasangan kamu itu lagi buang-buang waktu, lagi wasting time banget sama kamu. Jadi tolong jangan disia-siakan. Yang terakhir ada Cancer. Jangan sia-siakan energi kamu ya untuk memikirkan yang tidak perlu. Kayak Cancer terlalu stuck dan gak bisa coba move on gitu sama masalahnya. Contohnya mungkin Cancer lagi crash sama partner kerja ataupun partner sekolah atau partner bisnis. Cuman ternyata masalah itu gampang diselesain, tapi kamu tuh terlalu memikirkannya. Enggak, ini bercanda doang, bukan. Masa request semua zodiak, pegel. Matahari banyak diskon, bulan enggak ada diskon. Seru aja gitu dengerin radio, iya. Kalau dulu pas siaran radio itu selalu bilangnya gini. Kan opening from Tebet to Cozy Place, this is 107.2 Frost FM, your listening partner. Hello Frozers, yo balik lagi dengan gue Om Bale. Siang-siang gini panas banget. Buat kamu yang lagi di dalam mobil merah, pakai baju merah, sambil marah-marah karena gebetan entah kemana,
please jangan marah-marah lagi, langsung aja dengerin yang segitu. Biasanya itu kalau siang. Kalau sore, apa ya nama programnya lupa. Saya bisa move on walaupun cancer tapi lama. Eh ada Hasbi. Seru banget anjir dia ketemuan sama temennya. Eh ada Hasbi. Ini pada nyariin. Kacau-kacau Om Balet. Om Balet tuh. Aquarius yuk bisa yuk tobat. Kenapa emang Aquarius? Aku Aquarius tau. Obat. Kita sedang jalan-jalan online. Ayo lagi sedang dengerin lagu apa nih? Apa ya? Buat yang belum follow Spotify aku boleh di follow. Aya. Alhamdulillah. Barengan sama mereka, gue tanya dulu mau nggak main bowling, kayaknya mau deh.
bowling. Kemarin kan aku main bowling di daerah sini, terus aku kangen sama lagu ayo kita main bowling, jika ku lempar bola berapa banyak pin yang ku jatuhkan di hatimu. Duh cinta, sini doang tau security-nya, bukan security tapi polisi. Polisi, polisi, numpang tanya. Lagi lampu merah, guys. Polisi. Mantap juga Kak Melody punya danau. Astagfirullah, tapi emang benar namanya Melody. Danau Melody. Iya, Melody Lake. Melody Lake. Lake. I don't like that. I don't like that. Are you like that? Besok atau malam mungkin.